Pemirsa, ketemu lagi dengan saya ya di dari Guena Electric. Kembali saya akan mengulas sebuah transaksi dari Bukalapak dengan transaksi nomor 1704370624452. 1704370624452 atas nama Bapak Atim S. Di seputaran Cianting, Sukatani, Jawa Barat ya. Kode posnya 41167. Yaitu sebuah dinamo stepper yang akan kita fungsikan sebagai mini generator. Sekali lagi mini pemirsa ya. Jadi untuk diharapkan keluar sekian ratus watt itu sebuah hal yang mustahil maksudnya. Ini mini cuma untuk prototipe saja atau percobaan kecil-kecilan sebuah pembangkit listrik tenaga air got ya. Kenapa air got? Karena nggak perlu debit air yang banyak. Dengan demikian putarannya yang dihasilkan pun tidak banyak ya. Dengan perincian ya secara bodon saja ya. Kalau ingin keluarnya lebih besar ya tenaganya diperbesar, itu saja. Ini untuk menyalakan lampu 220 LED ya. Kita membutuhkan fitting ya, fittingnya ini DC 12 volt ke 220. Langsung saja kita coba, kita pasangkan. Dan di sini ada 6 kabel ya. Sudah saya kelompokkan daripada nanti bayarnya harus mencari-cari kan kasihan ya. Sudah saya kelompokkan. Kelompok pertama merah, hitam, kuning. Dan hitam sudah saya tandai bundel. Itu negatifnya. Yang ini pun juga ya. Putih, biru, coklat muda. Ini putihnya juga sebagai negatif sudah saya tandai ya. Jadi ini nanti kalau difungsikan menggunakan 4 inverter ini seperti ini bisa menyalakan 4 buah lampu ya. Kelompok 1 adalah 2 lampu, kelompok 2 2 lampu lagi ya. Ini jangan sampai pada hubung singkat ya. Diusahakan semua kabel jaga jarak aman. Langsung kita coba saja. Ini ya, fitting dan lampu LED. Lampunya 220. Kita coba. Negatifnya ke hitam. Dan positifnya ke merah. Ke merah atau ke kuning sama saja. Bisa ya. Langsung saja kita ubengkan dengan tangan ya. Nyala ya pemirsa ya. Ini ya, ini saya pegang biar enggak hubung singkat kuningnya. Nah sekarang kita misalkan mau mencoba seperti saya kata saya tadi, hitam merah sama hitam kuning bisa semuanya. Kita coba lagi, kita menggunakan fitting lagi, fitting inverter dan sebuah lampu LED 220. Adanya lebih kecil pemirsa, nggak apa-apa yang penting. Atau mungkin ini ada yang agak besar ya. Kita coba saja mampu apa tidak. Ini yang tadi ke merah kan, ini ke kuning dan ini juga ke hitam. Ya, hitam sama hitam, merahnya ke kuning sama ke merah. Kita hubungkan lagi, nyala semua pemirsa. Coba ini kurang ke atas kameranya sebentar, seperti ini mungkin ya. Nyala ya pemirsa. Cuma semakin besar beban putaran akan semakin berat ya. Jadi mau diperhatikan untuk ya
ya, setiap kebutuhannya menginginkan hasil yang besar, kebutuhan tenaganya juga semakin besar. Gitu ya. Ini sudah nyala. Kemudian sekarang kita coba rumpun satunya, ya. Ih. Ini putih. Ya. Kemudian merahnya ke coklat muda. Maaf, ada tamu ya, sebentar. Ini gimana tadi? Ya, ini merah satunya ke biru. Seperti ini ya. Wah, ribet. Ini hitamnya belum disambungkan. Ya, langsung saja kita putar lagi. Sama ya, nyala pemirsa ya. Nah, ini sudah selesai dicoba untuk nanti diupload ke YouTube dan linknya diberikan kepada pembeli agar tidak ada dusta di antara kita ya. Ini sekali lagi sudah saya kelompokkan satu rumpun biru putih coklat muda. Yang satu merah kuning hitam, ya. Dinamonya seperti ini dan nanti bonusnya fitting inverter seperti ini baru ya. Untuk lampunya silahkan beli sendiri di toko, banyak yang 5 ribuan. Itu ya bos ya. Kembali lagi saya akan ini adalah transaksi nomor 1704370624552. Atas nama Bapak Atim S, transaksi dari Bukalapak ya. Begitu, terima kasih.